Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Suryani, M.Pd. selaku Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Indonesia. Yang saya hormati Kepala BSKP RI yang kali ini diwakili Francisca Rumaini Krishna selaku Koordinator Substansi Evaluasi Kebijakan dan Sistem Pendidikan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Yang saya hormati di sini hadir dua orang pendiri Ikatan Guru Indonesia dari kesebelasan yang ada. Yang pertama salam takdim saya untuk Bapak Satria Dharma. Sebagai anggota Dewan Kehormatan Ikatan Guru Indonesia Pusat, juga hadir di sini Bapak Ahmad Subri Aziz, beliau berdiri. Pak Ahmad Subri Aziz. Dan saat ini beliau di posisi sebagai Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia. Yang saya hormati, Dirjen izin menyampaikan di sini hadir 35 Kepala Dinas yang mewakili yang merupakan daerah sasaran program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Kita kasih tepuk tangan dulu. Sini juga hadir, saya ingin pesan sampai ujung. Juga hadir Dewan Pakar Ikatan Guru Indonesia Pusat, Ibu Dr. Rusnani. Juga hadir Dewan Kehormatan Tinggi kepada Ahli Ahmad. Juga hadir para pengarah dari program organisasi penggerak, ada Ibu Dia Ferlina M.Pd. yang sudah merupakan bendahara umum Ikatan Guru Indonesia. Ada Bapak Arfa Azikin, pengarah KOP Ikatan Guru Indonesia, Arfa. Serta yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Program Organisasi Penggerak Tingkat Sekolah Dasar, Ibu Haja Nur Syamsi. Dan juga dan di sini hadir yang saya hormati seluruh ketua wilayah daerah sasaran, ada 15 provinsi, boleh berdiri. Ada 35 ketua daerah sasaran program organisasi penggerak, boleh berdiri. Tadi Prof. Nunuk sudah kasih pesan ke saya, ini tidak lanjut, ini harus menyasar ke daerah-daerah sasaran, daerah non sasaran yang belum mendapatkan. Rupanya akan berlanjut seperti ini. Ini bukan hoax, kemudian saya panggilkan boleh berdiri teman-teman ketua daerah non sasaran yang tidak mendapatkan sasaran POP tahun 3 tahun kemarin, boleh berdiri. Undangan boleh berdiri, ada 5 orang ketua daerah yang sengaja kita undang karena prestasi dedikasinya. Ada Ibu Siti Amalia yang akan berangkat ke Korea Selatan, ada banyak nah, ini Prof beda kalau kita lihat Prof muka ekspresi teman-teman ketua daerah sasaran dengan ketua daerah non sasaran. Semoga isyarat dari ekspresi itu bisa jadi satu pesan tersendiri bagi Dirjen. Tapi yang pasti saya ingat betul pesan dari Pak Satria Dharma bahwa ada atau tidak ada anggaran, Ikatan Guru Indonesia akan tetap eksis. Ikatan Guru Indonesia akan tetap berlanjut, bergerak, dan bukan saja bergerak, tapi menggerakkan untuk berubah. Jadi bergerak, bergerakkan untuk berubah.
karena semua sudah diborong oleh MC kita Ibu Nanda dan Pak Ari. Dan tadi saya lirik-lirik, Prof juga menyediakan pantun. Yang kalau tidak salah ujungnya POP tetap berlanjut. Bu Dirjen, saya ingin menyampaikan satu hal penting terkait dengan dinamika yang ada di dunia pendidikan kita, bahwa kita semua paham bahwa problematika dunia pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi profesi guru saja, termasuk juga tidak bisa oleh IGI sendirian. Maka itu di kepengurusan kita di 2021-2026 kita jelas usung semangat sinergi, kolaborasi, supaya semua kita bisa sama-sama turun tangan, bukan hanya turun tangan untuk apa? Supaya dampaknya dirasakan bukan saja oleh anggota IGI, tapi oleh guru-guru se-Indonesia, dan muaranya adalah murid, murid, dan murid. Terima kasih banyak, mohon maaf jika dalam pelayanan masih banyak kekurangan. Kalau kira-kira ada yang kurang, jangan langsung ke ketua umum, kalau bisa langsung ke ketua POP dulu. Ya. Kalau ada yang lebih, boleh dikumpulkan nanti di sesi penutupan. Karena saya lihat tadi, bukan saja teman-teman ini membawa ide, gagasan, pemikiran untuk tindak lanjut POP, tapi juga rupanya membawa banyak oleh-oleh. Dari Garut terlambat, karena membawa bodol Garut. Kemudian dari Sangihe, bawa makanan yang khas. Kemudian dari Manado, di Kompak, Sulawesi Utara, itu tiap hari terlalu membawa oleh-oleh. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk ketum, tapi untuk disajikan bersama-sama sesuai dengan semangat IGI, spirit IGI, sharing and growing together. IGI! 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 Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.